Kodam 3 Siliwangi bersama organisasi Nirlaba Aksi Cepat Tanggap atau ACT melakukan program gerakan sedekah pangan Ramadan serentak se-Jawa Barat dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah 2021 Masehi. Pendistribusi pangan di regional Jawa Barat ini dilaksanakan secara serentak oleh Kodim-Kodim jajaran Kodam 3 Siliwangi yang berada di wilayah Jawa Barat Jumat 9 April 2021 bertempat di Makodim masing-masing. Sedekah pangan Ramadan ini berisi bantuan paket beras dan air minum yang dibagikan kepada masyarakat prasejahtera yang berada di lingkungan sekitar Kodim masing-masing dengan tujuan untuk membantu meringankan kesulitan dalam hal penyiapan sembako menjelang Ramadan. Adapun pendistribusiannya dilakukan oleh para babinsa dengan mengantarnya langsung ke rumah-rumah warga dikarenakan saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19 guna mencegah penyebaran COVID-19. Kodam 3 Siliwangi bersinergi bersama instansi terkait membantu meringankan kesulitan masyarakat guna mempertahankan keutuhan dan kedaulatan NKRI menuju Indonesia maju. Silih asah, silih asih, silih asuh, Siliwangi.